Bagaimana dandan yang diperbolehkan dalam syariat agar perempuan keluar rumah tidak kucil banget? Yang suruh kucil juga siapa ya? Dandan yang wajar-wajar saja ya. Keluar rumah dengan yang wajar ya. Adapun keluar rumah kemudian pakai sangat merah, sangat kemudian ya sangat ya, jangan itu jangan. Ya. Tapi kalau yang wajar hanya sekedar pelembab atau yang biasa ya. Tapi jangan terlalu tebal-tebal kalau pakai apa namanya? Pakai sedo ya, pakai apa? Lipstik warnanya ungu keluar pengajian ya, janganlah. Pakai spidol kanan kiri jangan. Biasa aja ya. Biasa aja ya, kita berhias untuk suami ya. Bukan berhias untuk ustaz ya, enggak. Kita berhias untuk siapa? Untuk suami ya, untuk suami. Saya sekarang duduk begini, saya juga bingung lihat ibu-ibu ya. Harus lihat ke atas terus ya. Saya tadi pikir ada apa? Ada hijabnya. Qadarullah, saya sedang diuji dengan ibu-ibu ya. Tapi maksud saya, kalau boleh seorang keluar rumah misalnya pakai parfum, tapi parfum yang tidak keluar, parfum yang sekedar untuk menghilangkan bau apa? Keteak ya. Kecuali kalau dia keluar rumah benar-benar untuk ketemu dengan ibu-ibu saja, itu enggak ada masalah. Misalnya keluar dari rumah, naik mobil, langsung masuk ke rumah ibu-ibu, ketemu sama ibu-ibu pakai parfum enggak ada masalah. Yang jadi masalah kalau dia pakai parfum kemudian lewat di tempat lelaki, itu yang dilarang. Ya. Bukan berarti kemudian kucel tadi apa, bau ketek, bau enggak, bukan begitu ya. Yang wajar, yang penting jangan terlalu berias ya.